Terima kasih buat kalian yang sudah klik video ini. Tapi jangan lupa ya, buat kalian yang belum klik tombol subscribe, silakan untuk klik tombol subscribe terlebih dahulu. Karena subscribe itu gratis. Dengan subscribe channel ini, kamu bisa support saya untuk terus upload hampir setiap hari. Ingat ya. Assalamualaikum dulur semua. Ketemu lagi sama Capet Takilan Irawan. Iya, Kijar. Masih sama. Kita masih mancing ngobok dengan esen sama. Karena sekarang lagi musim penghujan, jadi cocok esen air kelapa tua. Oke. Sama. Itu ada Pak D Gendut sama Mas Trimo. Tuh mereka lagi ngobok. Di sana ada Mas Manto. Oke, dulur. Gimana keseruannya? Tonton terus, jangan di-skip. Let's go. Ya, dia. Baru lempar dulur, ternyata kakap merah. Ini dia bro. Kan apa aku bilang, kan mantap kan, mantap kan. Baru dilempar bro, terbukti mantap. Kita lanjutkan lagi. Baru taruh bro, yang satu belum dilempar lagi, mantap kan. Keren. Enggak ada. Mantap, baru lempar bro, yang satu belum dilempar lagi. Gila. Oke, kita ulangi lagi. Kan apa aku bilang, kan bro, baru lempar kan. Mantap capta kelenawan piye Kijal. Kita lanjutkan lagi. Baru lempar loh. Belum dilempar bro, satu bro. Kemana nih bro? Bro. Belum dilempar bro. Mungkin kita lempar pakai antir itu. Bukan menghina. Mantap bro. Mantap. Mantap bro. Susah, belum dilempar satunya bro. Aduh bro, mantap bro. Belum dilempar satu bro.
Nah, ini dia, dulur. Kita nggak bisa taruh di keranjang, kambut ikan takut jebol, jadi kita rangkai pakai tali. Nah, yang di keranjang ada dan di ikat pakai tali, karena kita takut jebol keranjangnya, jadi kita susun pakai tali. Oke dulur, ini dia. Jangan remehkan esen air kelapa tua ala Capet Takilan, khusus untuk pemancing pemula. Oke lanjut dulur, tunggu keseruan Cah Takilan Irawan di video selanjutnya.